Jadi saya tuh punya kata-kata sakti. Saya bilang, saya Yusuf Mansur, sekarang ini tiap bulan, bagi-bagi antara 12 sampai 15 miliar rupiah, betul kan? Iya. Tiap bulan. Nah pertanyaannya adalah, adakah nama saudara? Gitu. Di dalam daftar yang saya bagi itu. Kalau tidak ada, daftar. Kalau sudah, berarti nggak jalan, jalanin. Gitu. Karena nggak mungkin, orang jalannya kecil aja, pasti dapat kok. Kemarin ada mahasiswa kan di Surabaya. 6.000 rupiah dia bilang. Saya alhamdulillah Ustaz udah punya bonus. Berapa? 6.000 kan? Oh 6.000 banyak pak. Biasanya gak pernah dapat tuh dari orang lain. Beli pulsa bayar, beli-beli sik bayar. Ini dapat pulsa dan dapat lebihan bonus 6.000. Dan itu baru the beginning. Baru the beginning. Lebih giat lagi kerjanya. Lebih giat lagi masarin patternnya. Kenapa? Karena masih terlalu banyak orang ya yang perlu kita kasih kebebasan finansial. Kayak kita sekarang nih, kita mau sholat berjamaah, gak ada yang larang. Yang melarang kita sholat berjamaah tinggal diri kita doang. Kalau sudah jadi pengusaha, yang melarang dia sholat duha, dirinya sendiri. Kalau sudah jadi pengusaha, yang melarang diri sholat malam, dirinya sendiri. Kalau sudah jadi pengusaha, yang melarang sholat berjamaah, dirinya sendiri. Udah gak ada yang larang. Kalau pekerja dilarang kan, jangan duha lah, nanti kan jaga warung, jangan duha, nanti jaga mesin, jangan sholat berjamaah, bahkan jangan sholat Jumat. Bisa jadi. Nah, dengan kita menjadi petren, otomatis langsung jadi pengusaha. Amin. Insya Allah.